很重，不是很重，是全身要卷在一起。对，他妈的够难，那好面熟，那是谁？Hi guys, welcome back to my channel, Korea. Okay guys, sebelum nonton video aku, jangan lupa like dan subscribe-nya, jangan lupa komen, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi kalau aku upload video terbaru. Okay guys, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya download video siaran langsung dari Facebook ya ke galeri. Soalnya ada teman aku yang nanya ya. Oh ya guys, masih suasana Lebaran Idul Adha ya. 1441 Hijriah. Ucapin minal aidin wal faizin. Pasin aku parah guys dan keluarga ini pada kumpul terus. Lebaran belum bisa keluar guys. Xiao Hua 呀，新加坡好，还没喝牛奶。我说还没喝牛奶，因为消化不好。哦。没有消化，你看。对呀，我知道。嗯。啊，你要跟护理师说。有有，他知道了。有换。对对对。有这个有在弄吗？没有。电梯是换嘿。jam 2 siang. jam 2 siang guys. Aku belum keluar karena pasien aku juga masih kritis ya dan. Semalam diungsi ke ruangan ini dan majikan aku juga ada di luar ya. Aku belum sempat keluar guys, belum sempat makan. Eh, untuk yang lagi menyembelih korban yang udah berkorban, itu korban kambing ya, bukan berkorban perasaan. Aku pas upload itu yang di YouTube ya, yang anak kekitanan itu kan aku ngambil dari siaran langsung ya guys, ngambil dari siaran langsung Facebook dan temen aku ada yang nanya gimana caranya download video siaran langsung dari Facebook ke galeri HP. Oke, pokoknya ikutin terus video aku sampai selesai guys. Oke guys, aku mau kasih tahu ke kalian ya gimana caranya download video siaran langsung dari Facebook disimpan ke HP kita, ke galeri HP kita ya. Dan sorry banget suaranya berisik ya, karena ada oksigen, suaranya oksigen tuh guys, ini yang bikin berisik tuh, ini tuh oksigen, berisik banget ya, gak apa-apa. Oke guys, langsung aja ya ke tutorialnya. Aku mau buka Facebook aku ya guys, Facebook, dan aku mau cari live dari di Facebook aku ya, mau tahu cari live nya dan semuanya ini gambar-gambar ini ya guys. Oke guys, berhubung di Facebook aku siaran langsungnya jauh ya, maksudnya aku nyari live ya, video live nya jauh, jadi aku carinya di Facebook suami aja. Di Facebook suami ada aku cari live pelan-pelan. Dan ini adalah ucapan hari raya Idul Adha tadi pagi ya. Ini juga video YouTube ini. Nah, ini siaran langsung aku guys, live siaran langsung aku sama suami ya.
dan video ini yang mau aku download ya guys. Oke, langsung lihat di titik kanan atas guys ya. Ini aku pencet, dan jangan lupa pencet salin tautan. Oke, salin tautan, dan kita kembali. Kita buka Google, dan ketik www Facebook video download. Nah ini dia guys, Facebook video downloader. Kalian lihat kan ini, pencet. Nah, siaran langsung tadi yang aku salin, pencet, ditempel. Nah, tadi yang siaran langsungnya tadi kan itu aku salin ya, ditempel dan dipencet download. Nah, kalian pilih yang download in normal quality. Oke, guys. Dan ini ya, ini video tadi, dan jangan lupa simpen tuh guys, ada titik 3 pencet, jangan lupa pencet titik 3 tugas di bawah tuh. Nah, pencet download. Oke, dan kita lihat di galeri foto, di galeri album. Udah ada belum? Ya pastinya belum ya, karena masih di download tuh. Oke, dan masih kosong, dan ini tuh ibu pos. Ini ya guys, yang lagi jalan tuh, ini yang lagi jalan itu lagi mendownload, bukan yang ini ya. Kalau ini aku download yang lain juga bukan, ya pastinya bukan ini ya, ini mah lagi ini. Ini tuh guys, tuh masih proses mendownload. Oke, belum ada lah ya, belum ada, soalnya kan belum ini, belum tersimpan tuh. Dan paling nanti kan di sini di download. Dan belum berhasil. Majikan aku masih ada di sini guys, masih standby, dan dia di luar, begitulah, keluar masuk, karena pasien aku juga lagi kritis. Dan sumpah aku dari pagi belum keluar guys, dan baru minum kopi aja, aku belum keluar. Nah, ini sudah selesai guys, dan kita lihat hasilnya. Nih guys, download. Tuh kan, berhasil. Ini video yang tadi guys, yang aku download. Oke, download berhasil. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang belum tahu pastinya. Tuh, download. Tuh kan, sama aja, di video dan di download sama aja. Oke guys, dan itu tadi caranya ya guys ya. Semoga bermanfaat. Oke guys, demikian tadi aku sudah beritahu kalian ya gimana caranya download siaran langsung, video siaran langsung dari Facebook ke galeri HP kita. Mudah banget kan? Oke, semoga bermanfaat untuk kalian, dan semuanya aja aku ucapin sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe nya, jangan lupa komen, dan jangan lupa pencet tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi kalau aku upload video terbaru. Jangan lupa dukung terus channel Korea Asli ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di vlog aku berikutnya.